Iya, apa-apaan sih komandan pakai ngangkat dia jadi pekerja sosial di kantor segala? Itu orang kan tinggal nunggu sidang doang. Iya. Gua udah bilang, Pak, dipercepatlah sidangnya. Dosen pembimbingnya nggak bisa. Ya, bukan sidang skripsi dong. Beda sidang dong. Masalahnya tuh orang kalau bisa kerja dipekerjakan nggak apa-apa. Ini nggak bisa kerja. Tadi gua lihat dia lagi bersihin toilet. Terus gua bilang, izin ya mau pakai toiletnya. Pas begitu gua pakai toilet, taunya mampet. Hah? Untung gua kasih fix. Jadi sekarang mendingan. Wah, tuh. Kayak hidung ya itu ya. Lah dia toilet mampet aja enggak tahu. Untung gua tahu. Iya. Toiletnya plong langsung. Kan kasihan kalau mampet. Ntar takutnya bindeng kayak lu. Iya. Tapi emang kacau itu. Aku kan kemarin kan lagi enak badan kan, agak meriang flu gitu, minta tolong beliin obat. Pas datang malah diusir. Kenapa? Nih, sana lu. Sana lu. Gak bener. Mengusir. Ya, mengusir penyakitnya. Virusnya. Tapi caranya jangan kayak gitu dong. Gua minta dibeliin obat satu, datangnya 6. Kok bisa? Ini Mixa Group, Pak, katanya. Dia berenem dia ikut kuis. Iya, Mixa Group. Gua juga gitu. Bisa. Nah, gua minta beliin obat. Ya. Malah didatengin notaris. Kok bisa? Soalnya obatnya warisan. Waduh. Obat mah. Warisan. Iya. Obat lama itu. Obat lama ya. Saya kayaknya belum lahir itu. Kayaknya kita udah bilang komandan aja bilang. Iya. Kalau enggak pindahin ke mana gitu. Iya, enggak usah lah bantu-bantu malah jadi ngerecokin. Iya, semenjak dia hari pertama ditahan di sini kantor ada aja masalahnya. Kita pindahin ke sel yang Nusa Kembangan gimana di Cibunjeruk. Kembangan. Ada di Cibunjeruk Nusa Kembangan. Oh iya, ada. Ada. Aduh. Ngapain sih ini orang? Mas. Tarik. Dari sana dorong. Tarik. Wah. Bener sih, nariknya begitu. Tarik nih, tulisannya tarik. Gak bisa. Dari sana tulisannya apa? Dorong. Ya dorong. Tarik. Kenapa? Udah lama gak syuting. Kayak pemain cadangan akhirnya main. Iya Pak, 5 tahun Pak. Tapi sekalinya syuting kayaknya bikin deg-degan ya. Kan ke kantor polisi lagi. Iya. Anda hampir 2 kali. Iya. Anda siapa dan mau ngapain di sini? Ada keperluan apa Pak? Saya McDani dari Bandung. Iya. Saya mau cari saudara saya. Siapa namanya? Saudaranya. Saya McDani Pak. Iya, nama saudaranya. Saudara yang mana, dari ibu apa dari bapak? Nama saudaranya yang ada di sini. Ya. Yang ada di sini mah bapak sama ibu. Nah, iya. Saya di sini. Iya. Kamu di situ. Betul. Kalau saya pindah, saya jadi di situ. Iya. Anda kan kesini mau nemuin saudara Anda. Kok Anda tahu? Tadi Anda bilang gitu. Pak, jangan nendang Pak. Saya kalau lihat orang pakai seragam nendang takut Pak. Bola. Ya, bola. Siapa nama saudaranya? Berarti nama saudara saya yang saya cari. Iya. Ngobrol dong Pak. Ya itu maksud kita. Bapak udah pernah ditebang dengkul ya? Ntar saya tebang. Itulah makanya kenapa kita gak boleh pakai narkoba. Itu efeknya. Anda kebanyakan gini ya dulu. Apa tuh? Sapu-sapu. Waduh. Emang kalau udah begitu, udah begini-begini. Iya. Energik gitu iya. Pak. Ya saya cari saudara saya namanya tuh Lisartanto Pak. Lisartanto emang gak ada di sini. Ada di sini Cak Lontong. Lisartanto Pak, dari Jawa Timur. Ya Anda kan orang Bandung, katanya saudaraan, iya. Kalau saudaraan itu sekampung. Bapak polisi tapi rasis ya? Kok rasis sih? Emang gak boleh orang Bandung punya saudara orang Jawa? Ya boleh. Kok parah? Namanya saudara. Gak nyata. Namanya saudara biasanya sekampung. Bukan masalah rasisnya. Gak boleh gitu. Yang gak boleh itu biasanya nikah Pak. Bapak lebih rasis. Ada apa kan ada? Emang kata emak saya, laki-laki Bandung gak boleh nikah sama pria Jawa. Ya laki-laki sama pria gak boleh. Ya, emang gak boleh kata emak saya. Boleh. Gak boleh emang itu.
dari Jawa Timur kan? Iya. Benar kali Cak, benar Cak Lontong nama itu. Ya, tapi ini kan nyarinya Lis Hartanto. Pak, kita geledah dulu deh. Takutnya kayak kemarin yang orang-orang Paski itu. Iya, kemarin banyak yang ngaku keluarga nih di sini. Maaf, Pak. Saya orang berpendidikan, Pak. Maksudnya? Surat-suratnya dulu kalau mau geledah. Jangan kayak polisi Konoha, Pak. Kenapa? Datang-datang, ini suratnya digituin, Pak. Itu tiba-tiba geledah, Pak. Gak bisa, kita ini wajib karena kan siapapun yang mau masuk ke dalam sel harus ada penggeledahan dulu. Ih, siapa saya masuk ke dalam sel? Saya mah nanya saudara saya McDani dari Bandung, saya nyari saudara saya. Saya ngerti, ntar saya cabut tulang belakangnya nih. Waduh. Ya. Invertebrata dia. Di sini adanya Cak Lontong, saudara kamu dipanggilnya Cak Lontong bukan? Bukan, Lis Hartanto Pak nih ya, saudara saya nih Pak. Ah nih Pak, nih Pak. Ini mah di internet banyak. Iya internet banyak ini fotonya Cak Lontong. Ini yang, ini buktinya. Yang saya yang fotoinnya Pak, saya yang foto. Ya, siapa yang tahu Bapak yang foto? Lah ada di handphone saya fotonya. Mana coba handphone Bapak ada nggak? Coba ada nggak? Ada. Berarti saya yang foto, berarti saya saudaranya bener. Ini Lis Hartanto. Ya di sini dipanggilnya Cak Lontong. Oke, kamu keluarganya, tapi kita tetap harus beli tas kamu. Ya. Ya. Nanti baru bisa masuk. Boleh lah. Boleh lah, Cak Lontong boleh. Saya yang isi lontongnya. Bukan. Kita bukan nawarin kamu lontong. Biar saya jelasin, Pak. Saya kesini cuma bawa Vespa, Pak. Bawa Vespa dalam tas. Ini Vespa, Pak. Rantang. Boleh saya periksa? Boleh Pak, tuh. Isinya cuma saya Pak. Ayem. Teman semua ya. Dok jembreng. Sadar. Ya kan di jembreng. Oh pesan dok jembreng. Ya sih aman sih. Makanan doang ya. Tapi ada apa, gini saya ya. Clean, Pak. Tapi gini, kita udah dapat mandat dari komandan. Karena kemarin terlalu banyak yang mengaku-ngaku saudara, akhirnya penjagaannya jadi diperketat. Jam besuknya dihilangkan sementara. Jadi enggak bisa masuk. Jadi enggak bisa masuk hari ini. Ya itu mah masalah yang ngaku-ngaku, saya mah saudara aslinya. Nih. Saya mah bisa tahu kalau dia suka pakai sabun apa, saya sudah tahu. Anda ini profesinya apa, Pak? Hah? Profesi. Profesinya. Profesi Anda apa? Saya komika, Pak. Stand up comedian. Betul. Senior saya, Pak. Pernah ketemu? Pernah. Jadi waktu itu pas lagi nge-MC, saya nonton. Pas pulang viral langsung ketangkep. Itu habis kerja. Cepunya lu berarti. Cepunya lu ya.